Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sawah dan Kebunku untuk mereview berbagai macam jenis pisang. Kali ini yang saya review adalah pisang candi. Ya, pernah saya posting videonya pisang candi. Tapi kali ini saya pengen posting lagi biar lebih jelas. Ini penampakannya, kita zoom dulu. Pisang candi ya. Ya, melengkung-lengkung. Ini jenis tanduk ya. Jenis tanduk manis, tapi dia berjantung. Ya, jantungnya itu udah panjang. Sengaja saya nggak potong biar kelihatan bahwa pisang candi itu beda dengan tanduk madu atau tanduk potol atau tanduk piar atau tanduk keramat. Kalau ini jantungnya masih bersisa. Kalau pohonnya hampir sama. Hampir sama, nggak beda jauh. Fisik karakteristik dari kecilnya itu sulit dibedakan dengan pisang tanduk madu atau tanduk keramat. Karena mungkin itu masih satu jenis ya. Kita zoom lagi, itu lihat. Dia melengkung-melengkung. Tapi dia melengkung dan menunjuk ke atas ya. Buah pisangnya itu. Tuh ke atas kan. Kalau yang tanduk biar itu kan dia menjuntai ke bawah. Kalau ini ke atas, ujungnya tuh, nih ujung-ujungnya tuh, ya kan? Jantungnya lihat. Oke. Kita lihat bentuk anakannya sama lepah anakannya tuh, ya mirip tanduk keramat, tanduk piar, nggak beda jauh dengan tanduk lainnya. Makanya sudah dibedakan nih kalau masih anakan, anakannya juga tuh merah-merah, kemerah-merahan, batangnya juga tinggi sama. Jadi kelihatannya ya dari waktu berbuah, kamu sayang. Rasanya manis sama untuk pisang goreng, kolak. Ya nggak beda jauh sama pisang tanduk madu ya. Kalau yang pisang usuk atau pisang kapas atau pisang rangken, gabu gitu tuh. Itu beda, rasanya beda. Dia masih berjantung. Pisang lempeneng juga beda juga rasanya. Zoom lagi biar kelihatan. Ini masih bisa besar, buahnya itu sebenarnya masih bisa besar kalau subur. Di kebun saya emang kurang begitu subur karena emang itu tanahnya bekas sawah, jadi ya kurang lebar lah, gudangnya kurang lebar. Bisa besar, tapi ini enggak sebesar tanduk madu ya, karena cuma sisirannya lebih banyak, bisa 10 sisir, 9 sisir, 7 sisir, paling sedikit mungkin 5-6 sisir. Oke teman-teman, sekian dulu ya review pisang candinya. Sampai jumpa lagi di review pisang lainnya, masih tetap di channel Sawah dan Kebunku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.